Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama sahabat sapi di kandang Padepokan Temone Tawa. Nah, ini kita akan melihat sore ini ya, setelah hujan ini, aktivitas apa yang ada di kandang Padepokan Temone Tawa. Kita langsung tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Monggo. Nggih. Lagi napa niki Mas? Anu, mau nyombor Mas. Oh, mau nyombor. Mas Ivane Pak lagi keluar ya Mas. Mas Ivane repot. Mas repot. Ya. Masih repot Mas. Ini dengan Mas Rodin. Mas Rodin ya. Nge. Mas Rodin ini yang berdua Mas ya yang bersini sama Mas Iva. Nggih. Kali ini bikin apa Mas? Mas Rodin. Ini mau nyombor Mas. Mau nyombor ya? Nge, sore kegiatannya nyombor. Jam berapa biasanya Mas? Mulainya itu ya awal asar lah Mas. Asar-awal ya. Nge. Ini stop. Kita apa? Bahannya apa ya Mas? Mas Rodin. Oh, bahannya niki nggih. Anu Mas. Ampas tahu. Ini ampas tahu ya. Nge, berapa takarannya Mas Rodin? Kalau ampas tahu ini tergantung porsinya Mas. Kalau jantan, cempe sama induk menyusui, induk yang tidak menyusui itu beda-beda. Oh, beda-beda ya. Oke. Ini untuk jantan. Berapa Mas jantan itu? Kalau jantan 3 gayung Mas. 3 gayung ya Masnya, 3 gayung. 3 gayung terus ini untuk yang cempe-cempe ini yang koloni Mas. Ini yang koloni sale ya. Iya, tergantung koloni. Jumlahnya Mas ya. Jumlahnya kan cuma 3, 4 gitu dikasih 2 Mas. 2. Nggih, 2 gayung. Nah. Terus ini Mas. Yang ini? Ini untuk yang kalau ini induk yang tidak menyusui. Induk tidak menyusui. Induk berapa, tidak Mas? Menyusui, induk satu gayung tapi peres Mas. Jadi katanya itu kan kalau kebanyakan proteinnya terlalu banyak. Jadi cempenya nanti terlalu besar, keluarnya susah. Oh, kalau gitu. Sedang hamil ya? Iya, yeah. Sedang hamil cuma satu. Satu tapi peres lah Mas, peres. Cuma ya biar kebagian gitu loh. Takutnya anaknya terlalu besar di dalam kandungan. Oke, ya. Nanti keluarnya susah. Induknya yang kasihan. Kalian. Oke. Oke, terus ini yang sebelah utara berarti Mas ya? Iya, itu. Ini sebelah utara. Terus tinggal yang ini induk-induk yang menyusui Mas, yang diperas susunya. Yang ini porsinya 1,5 ini Mas. 1,5. Oke. Kalau di sini susunya diperah itu buat dijual atau untuk anakan Mas? Maksudnya? Oh, untuk susunya diproduksi sendiri Mas, untuk cempe Mas. Oh, untuk cempe ya? Iya, belum bisa apa jual. Soalnya kebutuhan cempe juga masih butuh banyak gitu. Iya. Yeah. Cempe jantan itu juga dikasih susu. Jadi tadi teman-teman yang posisi hamil cuma satu peres. Posisi hamil satu peres. Gaya. Yang untuk menyusui itu 1,5 ya Mas? 1,5, oke. Terus untuk yang anak-anak tadi berapa? Kalau anak-anak 2 ya? 2 gayung itu untuk 3 ekor. 3 ekor. Kalau yang jantan ini 3 gayung. 3 gayung. Baik sekali ya lek jantan Mas. Iya, kalau sore 3 gayung, kalau pagi itu 2 gayung gitu Mas. Oh, jantan 2 kali? Nggih, 2 kali. Jantan 2 kali. Terus yang ini kok ada apanya Mas ini? Yang jantan ini. Oh, kangkung. Oh, dikasih kangkung jantan? Iya, kangkung. Semuanya dikasih kangkung Mas nanti Mas. Oh, nanti kasih kangkung. Iya, kangkungnya ini itu sudah dicuci.
udah mas, udah mas. Setelah itu kasih apa mas? Kita persiapan ininya mas, ini apa polar ya? Ah ini apa ya mas ini? Ini garam mas, dikasih ini, garam. Garamnya ini berapa ini? Ini setengah gayung. Setengah gayung untuk? Iya, untuk semuanya. Semua ya? Iya. Ini direbus berarti? Direbus airnya mas, airnya direbus dua ini. Direbus semua. Terus ini polar mas. Polar. Ini polarnya, kita cuma pakainya nggak terlalu banyak polarnya. Berapa? Berapa? Dua. Dua gayung ini untuk semuanya mas. Dua gayung untuk semuanya? Iya, kecuali jantan. Kalau jantan nanti sendiri. Oh, sebenarnya sendiri. Oke. Terus kita kasih dedak. Oh, kopinya enggak ya mas? Oh, kopinya. Ini untuk yang nyombor aja. Ini dedak, tadi ini dedak. Polarnya dua. Dua. Dedaknya yeah. Berapa gayung? Dedaknya empat mas. Dedaknya empat. Jadi berapa? Satu banding dua. Satu banding dua. Iya, dedaknya ini. Empat teman-teman, terus polarnya tadi dua. Oke, okay. Ini dedaknya yang dedak halus mas. Katul ya mas ya? Katul, okay. Kan ada dedak yang kasar. Ini kita pakai dedak yang halus, kalau yang kasar nggak berani. Takutnya sekam kegiling ya mas? Iya, takutnya itu kan banyak sekamnya, terus seratnya terlalu banyak gitu. Satu lagi mas Raden? Satu lagi, ada ya. Kangkung mas. Oh ini kangkung? Iya yeah. Kalau kangkung takarannya berapa tadi mas untuk semua itu? Kalau kangkung apa ya, proporsinya ya satu gayung lah mas. Tadi satu gayung kering atau basah? Basah mas. Kering. Ini kan tadi kering terus sudah. Keringnya berapa tadi? Berapa gayung tadi? Keringnya sekitar 25 gayung. 25 gayung? Iya. Ini di air apa? Air biasa aja mas? Air biasa mas, kita rendam terus kita peres gitu. Biar apa mas? Ya biar kan banyak tanah-tanahnya juga gitu loh mas. Oh kotorannya ya? Iya kotoran. Terus kan juga ada bahan-bahan semprotnya gitu. Jadi pas. Kita bersihkan. Cuma satu porsi, satu satu gayung segini mas. Di sini yang dibedakan cuma yang jantan mas. Kalau jantan? Kalau jantan memang dibedakan dari yang lain gitu. Gimana bedanya apa mas Latin? Bedanya ya kangkungnya lebih sedikit, terus nggak pakai dedak, cuma pakai polar aja. Oh yang enggak. Oke okay. Ada fungsinya apa mas kok dibedakan itu? Ya kalau jantan memang agak diistimewakan gitu. Oh, aja mas. Okay. Jadi polar ya mas? Polar aja, tapi tetap pakai banyu hangat tetap. Okay. Ini untuk jantan mas. Anu, oh ini yang untuk jantan mas? Oke, okay, polarnya cuma ya dua genggam aja mas per ekornya. Dua genggam ya? Oke, okay, dua genggam. Tapi nggak dikasih air hangat tadi? Dikasih mas. Polarnya dikasih air? Iya, dikasih airnya. Garamnya tadi dikasih ya? Kalau jantan garamnya sedikit mas. Paling kita ambilkan gini, sedikit gitu aja. Oh. Oke okay. Langsung buat tiga. Basah banget atau enggak? Enggak. Kalau terlalu basah enggak anu mas, enggak mau. Nggih. Okay. Jadi agak-agak kemamel gitu ya. Kemamel nggih. Okay. Enggak panas mas? Enggak mas. Udah tiap hari paling ya. Jadi enggak panas. Jantan berarti ini nggak pakai katul ya mas? Nggak pakai katul. Soalnya jantan kan juga paginya dikasih hijauan juga mas, nggak dikasih silase. Okay. Oh kalau jantan memang beda ya penanganannya? Memang beda, memang diistimewakan. Iya. Karena muka jantan juga termasuk salah satu mesine ya mas ya? Mesine juga ya pepais lah mas. Pepaisnya kan ya jantan-jantan.
yang ngeselin itu dari jantan-jantannya itu buat ngawinin ya mas. Kalau dengan tadi comboran tadi, kira-kira habisnya biayanya berapa mas per ekor kambing itu? Per ekor kambing ya untuk yang indukan gitu mas ya. Iya. Untuk yang indukan ya sekitar 1.500 sampai 2.000 gitu mas. 2.000-an ya? Iya. Itu untuk comboran. Kalau yang jantan ini lebih banyak kan? Lebih banyak, nggih. Itu sampai ya? Iya. Samson ya mas? Samson, oke. Langsung ya mas? Langsung. Kalau dijual bersihin ya mas? Ya ini buat nanti ya dicampur lagi mas, dikasih makan. Ini tiga ya mas pejantannya? Tiga, oke. Masih tiga. Ini makannya juga gotoh ya mas ya? Alhamdulillah. Ini yang kemarin ya, yang apa? Ini yang cucu samurai. Cucu samurai. Oke. Okay. Nah, ini baru teman-teman. Nanti kita ini baru. Video ke depannya mas ya. Iya. Perlawan. Ini baru. Ini bukan yang itu yang udah laku ya mas? Yang bukan, bukan. Mister Badir itu udah di Tangerang. Tangerang. Ini baru lagi. Ini yang tadi mas, air garam tadi ya? Iya, yeah, air garam. Tadi polar 2 sama katul 4. Oke, okay, katul 4. Dengan biaya tadi 2.000-an ya mas ya? Sekitar 1.500 sampai 2.000 mas. Sampai 2.000. Oke. Okay. Aduk, aduk. Ini khusus yang betina sama anak-anak jantan. Betina sama jantan. Anak-anak. Oke, okay, jantan sudah. Nah, inilah aktivitas Mas Rodin. Laten ya, Mas Rodin ya. Alhamdulillah, Mas. Penting istiqomah. Makanya kambingnya gemuk-gemuk. Alhamdulillah, oke. Okay. Terus ini kita tunggu dulu mas, gak langsung dikasih. Nge, tunggu apa ya? Bahasa Jawa ini melar nonton loh mas. Biar menir-menirnya apa ya? Beras-beras yang kecil-kecil itu melar gitu, gak terlalu keras agar empuk. Tuh. Ya sekitar 5 menit lah. Nanti mudah untuk dicerna ya mas. Nge, terus udah ditunggu sekitar 5 menit baru kita campurkan lagi. Nge. Siap ya mas. Oke, okay, sudah, mas ya? Sudah cukup. Ini ngasihnya berapa per? Per ekor ya sekitar satu gayung kurang lah mas. Satu gayung. Iya. Satu gayung kurang sedikit. Gitu kan ya mas? Bukan, ini untuk cempe ini, cempe beda mas. Oh ini cempe. Iya, yeah, cempe. Ya cempe cuma ya dikasih satu gini aja tuh. Ya. Nah, cempenya yang itu 3-4 ya? Iya, yeah, 3-4 ekor. Kalau ini paling ini 2 ekor ini. 2 ekor ya. Nggih. Yeah. Ini yang dua menyusui. Ibu menyusui. Nah, ini. Proses kasih kuah ya mas. Kasih kuah kayak pecel mas. Ada tahunya, ada kangkungnya. Ini ya persis bikin itu ya, sayur pecel mas ya. Ada persis kangkung, mas. Ada tahu dan ini sambal pecelnya ini.
sambal kacang. Ini comboran 2000 tapi ya sini nanti kita lihat di kambing ini juga gemuk-gemuk. Kalau sekarang yang nyambut memang Mas Rode ya? Iya Mas. Mas Iva beda. Mas Iva itu lagi anu meresusu. Oh ngepuh. Ngepuh. Ya. Okay. Lagi dibilang diambil susunya buat anaknya itu ya. Oke. Okay. Ya di sini memang anaknya tidak langsung minum ke induknya ya Mas ya? Enggak Mas, kita dot Mas. Jadi anaknya dipisah. Dipisah, terus diperah. Oke. Okay. Bedanya apa Mas? Bedanya ya biar induknya juga cepat birahi lagi. Hmm. Ben enggak apa Mas? Bahasa Jawa ini mungkin enggak kantil nonton loh Mas. Iya iya. Ya. Kalau ada cempenya itu kan kantil, cempenya enggak mau dipisah, induknya susah birahi lagi. Gitu. Kami bisa teriak-teriak gitu. Terus kadang juga jadi kurus ya Mas. Karena kadang susunya juga kurang Mas. Susunya sedikit. Terus ini langsung kita aduk Mas. Langsung hampir habis ya Mas jantarnya tadi. Oke, nanti habis Mas itu. Iya, yang cempe Mas. Sudah Mas ini tinggal terakhir. Iya. Alhamdulillah udah selesai. Sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Tinggal nunggu habis terus kita kasih hijauan gitu Mas. Habis ini baru kasih hijauan. Nggih, setelah ini kita kasih hijauan. Jadi ini tadi tak kasih judul apa ya Mas ini comboran tadi? Biayanya berapa Mas? 1.500 ya itu aja paling Mas, 1.500 nge. Comboran 1.500. Iya. Teman-teman ini comboran 1.500. Iya. Memang yang ada di depan teman ketawa nanti. Nge. Kalau untuk lebih jelasnya bisa main ke sini ya? Mas? Bisa main ke sini Mas, silakan. Mau tuanya detail misalnya. Mau tanya detail, mau tanya sampai pagi ngopi monggo. Saya tadi harganya berapa, harganya berapa langsung tanya langsung nanti. Nah, okay. Ke Mas Rosidin atau Mas Siva sama aja ya Mas ya. Nge. Nomornya sama ya Mas? Nomornya sama. Sama untuk berdua. Oke. Ini lumayan ngisi perut lah Mas. Oh yang ini ya? Iya lumayan lah, porsi sedikit. Rata 1.500 ya Mas Rosidin. Iya 1.500 sudah gendut lah. Lumayan. Oke, mungkin kita tutup dulu ya Mas. Oke. Kita tutup dulu untuk resep comboran 1.500 dari Padepokan Etana Temon Etawa masih bersama Mas Rodin. Oke. Ternyata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.